Halo, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di dapur Nyonya Emet. Kali ini sebenarnya kita bukan lagi di dapur Nyonya Emet untuk masak-masak, tapi Nyonya Emet lagi pengen dimasakin di Mr. Duck Galbi ini. Setelah kita pesan makanan dan pilih tempat duduk, nanti mbaknya langsung nganterin bahan-bahan masakan menu yang kita pilih, lengkap dengan side dish-nya yang ada lumayan banyak pilihannya. Side dish-nya ini free dan bisa nambah tanpa kena biaya lagi loh. Lumayan kan? Nah, ini dia bahan-bahan utama Duck Galbi 2-pack set yang kebetulan kali ini kita pilih. Ia terdiri dari campuran mie goreng dan nasi goreng, lengkap dengan sayur-sayuran, daging, dan kawan-kawannya. Satu porsi Duck Galbi 2-pack set ini harganya Rp170.000, belum termasuk service charge dan pajak. Total general, untuk menu ini kita membayar Rp197.200. Mahal? Tergantung. Untuk ukuran restoran ala Korea seperti Mr. Duck Galbi ini, ya harga segitu cukup normal sih. Apalagi ini porsinya juga jumbo dan lengkap. Nasi goreng dan mie gorengnya dijamin bikin perut Anda kenyang. Kebetulan, Bang Emet dari pagi belum makan pas sebelum kesini. Aman nggak, Bang? Aman kok. Restoran yang ada di Lippo Mall Puri dekat rumah Bang Emet ini menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Ia cuma menerima pengunjung separuh dari kapasitas tempat duduknya. Kalau sudah separuh, tamu yang baru datang harus menunggu terlebih dahulu sampai ada pengunjung yang selesai makan. Nah, ini penampakan Duck Galbi 2-pack set yang sudah selesai dimasak dan ditata manis oleh mbaknya. Menarik sekali, bukan? Nah, setelah mbaknya selesai masak, kita bisa mulai menyantap. Oh ya, di restoran ini semua sendok, garpu, sumpit, dan tisu ada di laci yang bisa ditarik di pinggir meja. Bagaimana dengan rasanya? Kalau Anda lapar berat, solusi ini cocok. Atau kalau Anda hanya ingin nasi goreng saja atau mie gorengnya saja, ada juga kok porsi yang lebih kecil. Atau mau seafood, ada juga. Untuk rasa, lain kali kesini, mungkin Bang Emet akan coba menu lainnya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan kita ketemu di video selanjutnya.